Cium-ciuman lagi depan gue. Cakapan mana? Yang sekarang apa yang kemarin? Beda tipe. Bukan nama Dela ya berarti kak? Kalau sekarang imut, bukan. Yang sekarang imut, kenal juga, maksudnya teman-teman juga lah. Elvia, Mira bukan namanya. Adalah dari kalangan artis juga bukan sih kan? Orang kru biasa TV kan Diki? Ya? Kru TV. Bukan kru TV, bukan. Ini ya kalau yang ini anaknya lebih kalem, lebih gimana ya? Billy itu dielus gitu. Diciumin mulu, dimanjain. Kalau masak sama-sama pinter masak. Sama-sama pinter masak. Nah, Niki sendiri. Tapi Niki langsung restuin Nik. Kalau Niki emang kenal sama yang perempuan sekarang. Yang sekarang udah jauh dari sebelum kenal sama yang dulu. Pilih sama yang Hilda ini. Udah tahu lah, maksudnya karakternya udah tahu. Main di ruang lingkup mana udah tahu. Enggak, dia ketemu diri. Pokoknya gue cuma dapat foto aja tiap hari. Gue bilang, nih anak lo lagi di sini, anak lo lagi di situ, gitu. Itu dari yang perempuan itu bilangnya? Enggak, dari orang. Berapa lama ya? 2 bulan ya? 2 bulan. Usia sama Ki? Beda. Tuan Bang Billy. Tuan Bang. Ngaku, kalau sama Niki udah ngaku, kemarin datang ke rumah sama Iya kok. Oh dia. Siapa sih Ki namanya Ki? Ada. Inisialnya. Enggak boleh dikasih tahu karena mami lu kalau kasih tahu awas lu gitu. Ya. Settingan nih. Settingan sama siapa? Sama cewek. Untuk mendongkrak gitu. Cium-ciuman gitu. Apa ini diciumin? Udah pergi ke puncak bareng-bareng lagi. Manja. Cakep kayak gini, cakep. Dia juga udah, Bang Billy juga ngomongnya udah nikah-nikah terus gitu. Kayaknya dia mau nikah deh. Acaranya sebelum sama Hilda berikut. Pokoknya kalau yang sama ini sampai tahun depan kayaknya nikah deh. Kenal sesudah putus sama Hilda, waktu sama Hilda dia mah tipe ke laki setia, gak pernah warawiri gitu. Mi, tapi cocokan mana Mi? Bukan. Cocokan mana lu lihat cewek yang baru sama Hilda? Yang ini lebih kalem. Cocokan mana jadinya Mi? Kalau ini lebih kalem, yang inilah. Aku sangat bangga dengan apa yang udah diraih orang terkait ini, karena itu merupakan perjuangannya dia. Aku cuma support system yang memang sebagai orang tua, memang aku harus support apapun yang anak aku lakukan selama itu sangat positif. Apalagi kalau ngomongin karir dan sekolah buat aku, orang tua memang harus mendampingi dan lain-lain. Kalau memang aku nggak pengen justru orang tuh dibawa bayang-bayang sama orang tua, karena justru dia harus berdiri di kakinya sendiri dalam prestasi-prestasi yang dia lakukan sendiri. Makanya aku cuma sebagai orang tua yang harus memfasilitasi, yang harus membuat Naura untuk bisa lebih sadar bahwa apa yang sudah dia jalankan sampai hari ini adalah memang karena kerja kerasnya dia, dan karena dia mendapatkan hasil dari apa, dari kerja kerasnya itu sendiri. Jadi kalau misalnya tadi Mbak bilang lebih tenang daripada mamanya, alhamdulillah memang itu tujuan orang tua, kan pasti pengennya anak tuh lebih baik daripada orang tuanya. Berarti turun dari segala segi, dari pendidikan, dari kehidupannya, dari karir. Jadi aku dengan sangat bangga bilang Naura harus lebih baik daripada mama. Aku senang, karena emang kalau disambungin sama pelajaran pendidikan itu ya kalau aku sih nggak apa-apa, soalnya aku juga sekolah biasa kan, aku nggak mau itu aku turun. Tapi aku juga pengen homeschooling, tapi aku tuh lagi lagi-lagiannya gitu. Terus tapi aku juga emang enjoy sama pekerjaan aku karena emang mimpi aku dari kecil ini. Terus nyambungin yang dari tadi, mama itu yang kalau lebih tenaran akhirnya pada mama itu sebenarnya
itu juga semuanya kan aku juga terima kasih ya sama mama. Tapi kalau aku bilang yang penting tuh bukan tenar-tenar ya, tapi itu kayak kalau mama di umur aku tuh mama udah kayak ikut lomba-lomba di luar kan, asik-asik. Jadi tuh aku belum pernah, jadi juga sebenarnya aku pengen tuh sebenarnya tuh masa itu nya bukan lebih tenar atau enggak. Jadi sebenarnya dia tuh jauh, anaknya jauh lebih serius pada aku. Kalau mbak tadi bilang masa bermain dalam masa dia apa, Naura udah 14 tahun tahun ini. Buat aku itu start aku juga pada saat aku jadi industri dulu ikut lomba, aku mulai karir, malah lagunya udah cinta-cintaan. Tapi Naura stick buat aku masih tetap dari dia berkarir dengan cara yang masih memang sesuai dengan umurnya. Nyanyi pun main film juga sama Rivano, di filmnya nanti yang Dore Menju itu juga sangat aman sekali, baik dari cerita, secara karakter, kalaupun dia ada naksir kakak kelas itu memang bagian dari dia yang memang berhubungan sama anak-anak itu sekarang, anak kelas 8 sama anak kelas 10. Jadi buat aku adalah apa yang dijalankan sama Naura saat ini itu memang harus secara natural, organik dan apa adanya. Dan kalaupun dia sekarang merasa aku tuh pengen meraih apa yang mama raih gitu, buat aku sih jalan masing-masing kita beda gitu. Mama mungkin meraih semuanya dulu ikut festival sana sini nyanyi bertiga, kalau kamu mungkin dengan cara berbeda. Tapi dengan apa yang kamu lakukan sekarang dan itu sudah jadi komitmen untuk kamu ke depan, buat aku jalankan itu dengan baik aja. Masalah main, dia setiap kali habis show pun dia main sama temen-temennya. Jadi waktu bermainnya nggak ada yang hilang sih buat aku, karena justru kita dampingin terus. Jadi bang pengen ngemol, pada saat syuting dia bisa main, pada saat syuting dia bisa senang-senang, ada masa liburnya. Yang paling penting buat aku adalah Naura bisa menjalankan semua tanggung jawabnya dengan happy. Itu dulu. Kalau dia tidak melakukan, nggak bisa melakukan dengan happy dan dengan dari keinginannya sendiri, itu bahaya. Karena yang menjalankan pekerjaannya, yang menjalankan semuanya itu. Tapi kan masa gue curhat lagi sama lu? Ya kan? Ya mungkin curhat semuanya dia cerita. Mau Salsa, mau di mana semuanya cerita. Pokoknya kayak mama cantik. Gak ada single kriteria. Lebih suka cewek yang ada apa adanya. Ada apanya kan ya? Yang apa adanya. Yang baik ya. Natural aja ya. Bisa jadi kamu jadi pilot ya? Bisa jadi, karena ya itu pentingnya pendidikan nomor satu. Jadi kalau misalkan dia pernah kehilangan arah di dunia internet, bisa nyanyi jasa, bisa ngelamar kerja lain. Pengen sih belum, tapi kalau misalkan nanti insya Allah bakal terarah ke situ ya, pengen aja. Kalau bisa dicoba kenapa? Enggak, sebenarnya tadinya pengennya dia jadi pilot aja, nggak mau terjun ke dunia internet karena anak laki kan. Tapi ya pokoknya ini aja deh, aku pasrah sama Allah aja, bahwa percaya sama Allah, takdir ini semua takdir Allah, bahwa yang penting dia anak jadi anak yang baik, berpenghasilan supaya nanti dia bisa menghidupi anak istrinya kalau udah tua. Iya kan, jangan boros boros jangan makanya. Sampai kita nggak punya kerjaan, anak istri nggak makan. Baik. Kis, berarti